Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengancam manusia yang menyalahi perjalanan mereka. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَصَاعَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau Allah cukupkan, akan benar adanya. Tapi Allah lanjutkan, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Tidak ragu lagi kita bahwa jalannya orang-orang mukmin ketika turun ayat yang mulia tidak lain melainkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Menyalahi perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan kehidupan keagamaan. Bukan perjalanan teknologi apa tidak. Nah, itu masalah duniawi yang berjalan sesuai dengan tingkat berpikir manusia. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَصَاعَتْ مَصِيرًا. Ancaman yang sangat mengerikan. Tiga kali saya sebut sangat. Kami akan sesatkan mereka kemana mereka tersesat, terombang-ambing di dalam kesesatan. Dan kami akan masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena para sahabat, kehidupannya adalah sunnah, tidak keluar dari sunnah. Kehidupan para sahabat adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kehidupan para sahabat adalah menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah. Kita tidak mengatakan bahwa mereka maksum, tidak. Para sahabat manusia, tapi mereka adalah orang-orang yang Allah telah ridhoi, Allah telah puji, Allah muliakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La tasubbu ashabi," secara mutlak umum, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kamu memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Saya kira sebagian besar dari kita pernah melihat Gunung Uhud yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Besar Gunung Uhud itu, punya emas sebesar itu, dan diinfakkan tidak mencapai derajat sahabat satu mut. Satu mut itu dua telapak tangan orang dewasa. Wala nasibahu, setengahnya pun enggak. Luar biasa para sahabat itu. Ini generasi yang sangat besar. Semua kaum muslimin cinta kepada para sahabat, kecuali Rafidah Syiah. Semua kaum muslimin cinta kepada salafus salih. Gak ada yang mengatakan benci kepada kaum salaf, gak ada. Hanya masalahnya mereka tidak paham, tidak mengerti. Seperti kaum muslimin semuanya mengaku ahlu sunnah. Semuanya mengaku saya salaf. Bahkan di Indonesia itu masjid dengan judul, dengan namanya Masjid Salafiyah banyak sekali. Pesantren Salafiyah banyak. Jadi nama salaf, nama Salafiyah enggak asing. Kini nama yang besar dan diagungkan karena salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Tapi apa yang dimaksud dengan salaf? Ada masjid, misalnya masjidnya Masjid Salafiyah. Tapi di depan masjidnya ada kuburannya. Pesantren-pesantren Salafiyah. Tapi mengajarkan tawassul yang batil. Meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Ini bukan ajaran salaf. Berarti tidak kenal salaf. Karena itu mempelajari, kalau masalah salafnya, gak ada yang membencinya. Membencinya bisa murtad. Bagaimana orang membenci apa yang Allah puji dalam Al-Quran? Karena itu nama salaf besar di hati kaum muslimin. Tapi siapa salaf itu dan bagaimana? Itu banyak salah paham.